My feet. Step in style. Walk in wellness. Bisa terrealisasi dengan baik, itu aja. Soal pendidikan deh. Apa yang sudah disampaikan, jika terpilih nanti bisa direalisasikan dengan baik. Seperti itu. Harapannya dari Mas Pram dan Bang Dul? Ya kalau saya melihat kan, Mas Pram dan Bang Dul itu kan orang yang punya integritas yang baik ya, gitu. Integritasnya yang baik, jadi ya berintegritas lah gitu. Jadi saya percaya, atas dasar percaya juga bahwa ini gimana sih jalannya? Udah di sini ya. Ya merasa percaya dan bisa terrealisasi dengan baik, itu aja. Soal pendidikan deh, masalah kan untuk pendidikan juga tuh. Anak-anak juga. Ya pokoknya saya selalu menyampaikan ke Bang Rano ya, ke Bang Dul, bahwa karena saya juga aktif di bidang perlindungan anak, saya berharap memang Jakarta ini bisa dibuat menjadi Jakarta yang ramah anak tentunya. Ya di dunia pendidikan juga ya, karena saya fokus di perlindungan anak. Jadi yang saya sampaikan adalah gimana ya supaya tidak terjadi bullying di sekolah, ya kan? Gitu, jadi tidak terjadi apa diskriminasi di sekolah seperti itu ya. Ya pokoknya penguatan sistem perlindungan anak di Jakarta itu harus benar-benar menjadi fokus. Oke, makasih. Prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya menghadirkan berita bernilai sebagai referensi, gelar bicara yang tajam. Enggak, ini kan kebohongan dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.